Baik, alhamdulillah untuk SPM Plus pada kali ini kita nak mulakan satu yang baik sebenarnya. Kalau siang selalunya kita akan buat pelbagai aktiviti, kita juga akan tadabbur Al-Quran dan sebagainya. Tetapi malam selalunya kita akan rehat, rehat semata-mata. Bagaimana caranya untuk kita berehat di waktu malam dalam masa yang sama mendapat pahala berganda insya-Allah dengan hanya baring tidur dan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan seumpamanya kita rumah tu terasa seperti di syurga. Jadi tip ini kita akan kongsi lebih lanjut dan ada panduannya bersama dengan dua orang tetamu kita pada waktu ini. Kita sangat bertuah kita bersama dengan Puan Nur Aziz dan juga Puan Salwani dari Mami Hana. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Dan saya dah sediakan mukadimah, dah sampai ke situ sikit dia punya hin-hin tu. Apa yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan para penonton di rumah? Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Baik. Ya Allah, terima kasih menjemput saya ke live SPM hari ini. Syukur alhamdulillah saya di sini adalah untuk berkongsi gadget hebat daripada Mami Hana yang sebelum ni lebih daripada 1 juta ibu bapa mendapat manfaat yang hebat untuk menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Seperti apa yang Puan Hani tadi perkatakan, untuk mendapat sesuatu manfaat bila pada waktu malam. Kita bila pada waktu malam taklah kata orang kata tidur sahaja. Bila tidur mestilah nak dapatkan tidur yang lena, yang sempurna. Untuk dapatkan tidur yang sempurna bagaimana pula kan? Orang kata 1/3 malam tu adalah orang kata tidur tu adalah 1/3 daripada kehidupan seharian. Rugilah ya tak Puan Salwani. Macam mana kalau kita tak memberikan sesuatu yang hebat untuk waktu malam kita mendapatkan kebaikan malam tersebut? Ya betul tu. Kita kena ingat sebelum datangnya malam, datang dulu senja. Senja semua orang tahu yang waktu syaitan berkeliaran. Sebenarnya kan tak kira siang ke senja ke malam ke, kita dah tak dapat lari daripada gangguan makhluk halus ni. Puncanya kurangnya ayat-ayat pendinding diri, terutamanya surah Al-Baqarah. Kenapa dengan surah Al-Baqarah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ada menyatakan dalam hadis sahih Muslim, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan kerana syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Begitu hebatnya surah Al-Baqarah, betul tak Aziz? Ya betul, tepat tu Puan Salwani. Masya Allah, kehebatan surah Al-Baqarah tu. Saya bukan nak tuju pada orang lain tapi untuk diri saya juga. Sebenarnya kita ni bukannya hari-hari boleh mengaji Al-Quran, tapi kita perlu pelindung diri. Al-Quran tu adalah sebagai pelindung diri kita lah. Apa yang saya nak tekan kat sini, untuk dapatkan istiqomah dalam membaca Al-Quran itu memang amat susah. Tapi di sini kita perkenalkan device yang hebat daripada Mami Hana untuk membantu seluruh pengguna di Malaysia ataupun di luar negara untuk mendapatkan manfaat Al-Quran itu. Bila dapat manfaat Al-Quran itu, tidur malam lebih tenang. Lepas tu anak-anak yang sebelum ni rasa meragam ataupun rasa stres, dia akan mendapat tidur yang lena. Betul tak Puan Salwani? Ya betul tu. Dan juga keburukan handphone, dia mudah habis bateri. Bukan nak memperlekehkan handphone, tapi itulah kelemahan handphone, cepat habis bateri, cepat panas. Dan yang paling kita takut ni ialah kesan radiasi pada anak-anak kita. Anak-anak ni untuk kajian mengatakan mereka menyerap radiasi 60% lebih tinggi berbanding dewasa. Itu yang seram. Dahlah siang kita bagi gadget, takkanlah malam pun kita bagi gadget lagi semata-mata nak dengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Seram kan betapa banyaknya anak-anak kita menyerap radiasi dekat kepala ni. Lepas tu tidur pula dengan handphone. Betul. Untuk dapat malam yang indah, saya tambah lagi sikit lah di sini. Untuk setiap malam kita mesti nak menggunakan handphone kan,
Biasa kalau kita menggunakan handphone, hidupkan Islam, hidupkan handphone untuk mendengar bacaan ayat suci Al-Quran. Dan tadi Puan Sarwani kata, dia lebih kepada ada radiasi. Tak bagus. Jadinya, kita memang nak avoid. Lebih biarkan handphone tu kita buang jauh-jauh. Okey. Sebelum sebelum tu juga, macam handphone, kita perlukan bateri. Betul tak? Sekarang ni, bateri tu akan bukannya tahan 24 jam. Dia sekejap je. Betul tak? Bila bateri dah habis, dah, dia akan mengganggu diri kita. Okey. Macam bila kita guna handphone, ada iklan YouTube. Betul tak iklan YouTube? Iklan YouTube tu sangat tak bagus. Stres. Dia akan menyebabkan kita, ya Allah, sakitnya hati. Dahlah pukul 12:30 malam, kita nak tidur dengan lena, tiba-tiba terbatas, tersekat. Sebab apa? Iklan. YouTube tu. Sangat stres. Saya memang really tak suka. Sebab apa? Saya juga pengguna Islamic audio device. Sebelum ni mungkin menggunakan handphone. Tapi saya share manfaat daripada diri saya juga. Islamic audio device untuk diri saya dan setiap satu bilik anak saya, semua ada Islamic audio device. Baik, jadi itu dia keistimewaan. Mana kalau kita memiliki Islamic audio device ini. Okey, tapi kalau kita tengok di pasaran, ada je sebenarnya yang mengeluarkan dan ada sakakan macam Islamic audio device ini. Jadi pasti ada kelebihan dan juga keunikan yang tersendiri berbandingan device-device yang ada dekat luar sana tu. Benar. Memang di pasaran memang banyak sangat device yang hampir serupa dengan Islamic audio device ni. Senang kata radio lah, radio mengaji. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berlampu, ada jugalah yang keluarlah warna-warna ke apa kan. Tapi nampak tak, kelebihannya ialah kita nak mendapatkan keberkatan. Betul. Kenapa saya cakap nak mendapatkan keberkatan? Okey, apa yang saya nak jelaskan kat sini, Islamic audio device ni adalah bacaan daripada qari terkenal dari Indonesia, Ustaz Muzamil Hasbalah, yang sebelum ini kita telah mendapat keizinan daripada beliau untuk menggunakan lantunan suaranya yang lemak merdu untuk diperdendangkan kepada seluruh pengguna di Malaysia dan seluruh pengguna di luar sana. Alhamdulillah, keberkatan tu memang kenalah untuk kita mendapatkan manfaat yang hebat daripada audio ni. Takkanlah kita dah susah-susah beli mahal-mahal, tapi kita tak dapat apa-apa feedback yang positif. Rasa sakit tak hati tu? Sakit kita. Ya, betul. Ya, betul. Alhamdulillah, pihak Mami Hana sendiri banyak menerima feedback positif daripada pelanggan-pelanggan yang dah gunakan Islamic audio device ni. Ada yang rata-rata mereka memberitahu emosi dah semakin tenang, rumah dah tiada gangguan, anak-anak kecil dah tak meracau, dan yang paling bestnya Hani, kita ada sound white noise dan juga lullaby untuk mendodoikan baby. Sangat-sangat tenang. Ni dengar Ini kalau device yang pernah ada khusus untuk anak-anak sebelum ni, memang ada yang itu. Cuma tambahan yang lain adalah bacaan-bacaan yang lain yang boleh kita kongsikan juga tak satu demi satu. Boleh. InsyaAllah. Ini untuk butang pertama, bacaan ayat Al-Quran yang saya kata tadi pada Ustaz Muzamil Hasbalah. Ini bacaan ratib al-atas. Nampak? Ratib. Salah. Minta maaf. Ini adalah manzil dan ruqyah. Sepanjang malam kita tidur bertemankan manzil dan ruqyah. Tidur lebih tenang. Anak tak meragam. Lena bebas radiasi. Seterusnya. Ratib al-atas. Mudahkan urusan kita. Urusan seharian kita. InsyaAllah. Betul tak Puan Salwani? Ya, betul. Kalau Hani nak tahu ratib atas ni, saya paling sukalah. Sebab insyaAllah kita, jika kita konsisten pagi dan petang baca ataupun pasang dalam rumah, saya rasa lah kan, banyak impian saya tercapai. Urusan banyak jadi mudah. InsyaAllah lah. Ya, sama-sama kita amalkan siang dan malam. Apatah lagi sebelah malamnya kan, kita dengar sambil tidur tu. Dan yang paling utama, pasti ramai teruja dah tak sabar nak dapatkan Islamic audio device ni. Macam mana dapatkannya dan juga harga sempurna dengan tahun baru. Okey, jom Puan Sarwani, kita sharekan kepada penonton. Okey, hari ini Mami Hana nak bagi harga yang paling istimewa sempena
promosi tahun baru, harga Hasan Islamic Audio Device ni ialah RM239. Mm-hmm. Tapi untuk hari ini sahaja, Mami Hana nak bagi slash lagi RM99. Kita jantan habis-habisan kan? Betul. Free postage lagi. Alhamdulillah. Wow. Okey. Masya Allah. Apa yang saya nak tekankan lagi, kita akan bagi lagi hadiah percuma. Apa tu? Nak tahu tak? Free t-shirt yang bernilai RM49. Eksklusif tau. Ya, dan yang paling penting difahamkan postage percuma eh. Ya, betul. Postage memang percuma. Tak payah susah-susah. Tunggu je abang-abang postman ataupun abang-abang ninja yang handsome-handsome tu untuk hantar pada pin-pin. Tapi, tapi ada tapinya, Hani. Ada tapinya tu? Kita terhadkan promosi New Year ni untuk 150 unit pertama untuk hari ini sahaja. Sahaja? Okey, jadi segera dapatkan, hubungi talian sekarang. WhatsApp ada, IG, FB ada, WhatsApp ada. Hubungi ke sekarang. Ini juga kerana adalah untuk 150 yang terawal sahaja. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Puan Aziz dan juga Puan Sawani bersama kita pada waktu ini. Dapatkan Islamic Audio Device sekarang juga.